saya lihat Bapak Ibu dan ada berapa lama Bapak Ibu? Harusnya ini sudah loka 12. Harusnya kita tidak minum, tapi lebih memberikan semangat di dalam kegiatan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama 20 menit ke depan berbuka dan minta kesepakatan belajar. Selamat datang Bapak Satu. Silakan disitu. Saya lihat ini Bapak Satu yang jendela. Ya. Bapak Markus mengatakan angkat tangan. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya, kedalaman ini sepanjang hari ini mulai dari pada pagi hari hingga sore hari. Jadi yang pertama dengan catatan dimaksudkan agar nyaman dalam melakukan blok karya ini. Mungkin Bapak juga bisa membantu ya dalam menuliskan waktu ya kita melakukan kegiatan. Baik, lain CGP, mari kita memberikan kesempatan. Kita tangan ya. Tidak saling menghargai. Masih ingat ya apa pembelajaran utama? Kita akan menuliskan kata kunci pada kertas kunci. Kalau kata kuncinya ada 3 berarti ada 3 nanti kertas kunci nanti akan menuliskan. Apa gambaran-gambaran pembelajaran utama yang kita dapatkan pada kertas ayat ini? Kata kunci yang saya tulis di sini yaitu kerjasama. Kerjasama di sini artinya tentang program yang berdampak kepada siswa yang telah kami lakukan di sekolah itu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dengan rekan-rekan dari rekan-rekan guru, dan juga untuk pengembangannya tentu kita membutuhkan kerjasama dari stakeholder. Ya, kerjasama. Iya, di sini kata kunci yang saya buat yaitu tentang dinamis pada saat program yang ya, satu tantangan. Iya, silakan dijelaskan. Tantangan yang dihadapi itu misalnya dalam program yang saya buat di sekolah yaitu gerakan bersih-bersih. Tantangan yang dihadapi yaitu misalnya masih ada anak yang kurang mengikuti program yang telah dibuat. Terus tantangan yang dihadapi lagi mungkin ada rekan-rekan sejawat yang tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tantangan kata kunci yang saya tulis dalam program yang berdampak pada adalah tentang rencana kerja ini ketika sudah ada sebuah program kita menentukan misi dan kegiatan Terima kasih kita berikan aplaus. Selamat datang Pak Kabit. Di mana di PAUD itu pojok baca itu tidak seperti dalam di jenjang SD, SMP dan SMA. Di PAUD itu pojok baca itu hanya mengenal enggak bisa pembelajaran, kemudian ada juga yang di situ. Jadi ada guru kita. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sudah berdiri. Di slide berbagi pembelajaran pelaksanaan loka karya 7. Jadi yang saya tanggap yang saya mau berbagi di sini adalah pelaksanaan loka karya 7. Satu kata kunci yang saya tuliskan di sini adalah tergesa-gesa. Kita kembali ke pelaksanaan loka karya 7 waktu itu semua kelihatan tergesa-gesa.
karena kita hanya butuh waktu sekitar 1.5 jam untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga sesungguhnya apa yang kita sudah persiapkan selama kurang lebih 11 bulan itu langsung amburadul karena perencanaan yang kelihatan sangat tergesa-gesa dari balai besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Pengajar praktik itu kan masih loka karya di Makassar satu hari sebelum pelaksanaan loka karya di sini, sehingga praktis bahwa pelaksanaan loka karya itu juga terkait dengan pameran itu kelihatan sangat dipaksakan. Kalau di angkatan-angkatan sebelumnya persiapannya itu sekitar 3 hari, ada 1 hari khusus untuk mempersiapkan stand, ada 1 hari khusus untuk pelaksanaan loka karya panen karyanya, dan di dalam situ terbagi 2. Nah, sehingga kelihatan waktu itu kita tidak sempat lagi mengundang teman-teman dari sekolah untuk datang menyaksikan apa yang kita maksudkan dengan panen karya. Sehingga kelihatan bahwa pameran yang kita buat itu untuk teman-teman yang belum masuk dalam program calon guru penggerak, itu kita sendiri yang menikmati. Sehingga buat saya kegiatan seperti itu sepertinya tidak terlalu maksimal, karena seharusnya yang menikmati itu adalah teman-teman yang belum tersentuh dengan program calon guru penggerak. Tetapi yang kenyataannya adalah yang hadir kita yang buat, kita yang nikmati, kita juga yang bongkar. Terima kasih. Kata kunci yang saya ambil untuk berbagi pembelajaran pelaksanaan loka 7 itu jatah saya 25 menit ya? Bukan, semuanya. Oh, semuanya Pak. Jadi kata kunci yang saya ambil adalah menunggu. Ya, jadi pelaksanaan loka 7 itu bagi saya itu seperti seorang single yang sudah dilamar tapi harus menunggu lamarnya bulan Januari, nanti acara resepsinya 31 Desember, jadi lama menunggu, sehingga karena lama menunggu banyak ide-ide brilian dari JGP-JGP itu yang tidak tertuang di dalam pelaksanaan panen karya kita, karena ya istilahnya sudah di PHP lah, sehingga membeku ide itu. Nah, berikut menunggu ini juga sama seperti yang disambung oleh kakanda saya Pak Santu, bahwa menunggu ini sebenarnya kan yang mau menikmati loka 7 itu adalah orang-orang di luar kita, guru penggerak atau di dalam lingkungan kita di pendidikan guru penggerak, tapi orang-orang yang akan kita kasih pembaharuan, sehingga mereka dalam tanda kutip masih menunggu, karena seperti fakta yang kita dapat ya memang ada yang hadir tapi hanya dari bukan pelaku pendidikan itu secara langsung, yang mau bergerak langsung di dalam ruang kelas atau lingkungan sekolah secara langsung. Sehingga saya mengatakan menunggu berikut, ya kita juga tahu bahwa kita itu menunggu lama sekali ya. Menunggu lama sekali, bayangkan sudah lebih 1 tahun. Kalau disuruh refleksi ya kita angkatan terlama, mudah-mudahan tidak terlalu kelamaan juga menunggu untuk berproses ke depan bagaimana membentuk apa sistem merdeka belajar yang lebih efektif di sekolah. Itu demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada Pak Reno untuk sedangkan menggambarkan tentang bagaimana kejenuhannya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini kita tidak jenuh, tetapi menjadi semangat ya di dalam melakukan perubahan itu. Silakan. Oke, terima kasih. Pemahaman saya masih sama dengan rekan saya di sini, yaitu dalam berbagi pembelajaran pada pelaksanaan loka 7 yang lalu. Yang saya tuliskan di sini yaitu motivasi. Nah, sudah diungkapkan sama rekan saya 2 tadi, ada menuliskan menunggu, ya kita memang menunggu terlalu lama dalam pelaksanaan loka 7 ini. Untuk motivasi di sini, saya termotivasi walaupun persiapannya tergesa-gesa, namun saya termotivasi dari hasil karya yang ditampilkan oleh rekan-rekan kita. Dan motivasi satu lagi bahwa dalam pelaksanaan loka 7 yang lalu ada rekan-rekan kami CGP Angkatan 7 yang hadir langsung melihat karya-karya Bapak Ibu Guru pada saat pelaksanaan panen raya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih yang saya mau bagikan di sini tentang pelaksanaan loka karya 7. Saya mengambil kata kunci panen karya. Saya melihat bahwa ternyata sangat bagus, memberi inspirasi bagi saya itu sangat bagus ketika ada karya yang kita buat dan kita bisa berbagi dengan teman-teman, mungkin bisa menginspirasi teman yang lain seperti itu.
Terima kasih, kata kunci yang saya sebut sini yaitu kreatif, karena waktu kata kunci itu waktunya kita akan satu sudah kisah-kisah, tapi saya lihat bahwa hasil pameran kami yang terbaik saatnya. Saya rasa penilaian saya itu kuat sekali. Itu hasil kreativitas kami bersama. Ternyata ketergesa-gesaan itu membuat teman kita kreatif. Sehingga pameran yang dilakukan itu tidak disangka ya, semua itu bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya dia Pak, tapi kita semua ya. Saya tidak mau menipu diri sendiri Pak. Betul-betul bisa berjalan. Saya tidak mau menipu diri sendiri. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kami kembali ke pelajaran pelajaran karya 7. Di sini saya mengambil kata kunci yang sebenarnya. Di kota karya 7 kemarin itu kita memainkan hasil pekerjaan kita selama kita menjalani pendidikan ya, namun memang alokasi waktu persiapan minim, akhirnya apa terbukalah kita kesegasan butuhkanlah kreativitas apa namanya buru waktu untuk memanfaatkan semua waktu yang ada untuk mempamerkan atau memamerkan hasil kerja kita selama ini. Dan senada dengan rekan-rekan yang lain bahwa sebetulnya semuanya lebih bagus untuk bukan dari calon guru penggerak apa yang menonton, tapi yang memasaksikan, tapi idenya itu yang apa namanya dari luar atau dari fasilitas itu datang memantau masuk karya dan calon guru penggerak sendiri. Kuncinya apa? Ya, dokumentasi. Jadi, apapun yang kita lakukan itu harus dokumentasikan karena suatu saat itu mungkin akan berguna. Dan itulah yang kita alami ketika kita sampai pada lokasi tujuh, itu bisa melakukan panen hasil karya. Semua yang kita pamerkan itu adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan sebelumnya. Yang kedua yang saya tuliskan di sini adalah apa namanya perlunya kita merayakan ya atau merayakan hasil kegiatan ya. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata perlu kita rayakan baik sebagai bahan refleksi maupun juga bisa memberikan inspirasi ya kepada baik kepada kita melalui perayaan hasil dokumentasi yang kita lakukan itu. Setelah kita melihat dari hasil pameran kita itu kita akan timbul ide-ide baru yang mungkin untuk pengembangan program kedepannya ya, termasuk juga tadi sebenarnya juga kita di dalam melakukan kegiatan perencanaan itu perlu ada target ya, target apa yang ingin kita capai. Sama dengan lokat tujuh kemarin, ini semestinya harus jelas dalam merencanakan kegiatan lokat tujuh ini target kita apa, kemudian siapa sasarannya. Ya, itulah yang dibicarakan oleh teman-teman, banyak yang tidak, sasaran kita tidak tercapai. Karena sasaran kita itu apa yang kita hasilkan ini bisa memberikan inspirasi kepada yang lain. Tapi disampaikan oleh Pak Santi, kita yang pasang, kita yang buat, kita yang bongkar. Ya, tidak bisa memberi, tidak selalu memberikan dampak positif kepada yang lain seperti yang kita harapkan.
seperti yang disampaikan teman tadi, kita sebenarnya kita harapkan bisa memberikan bahan masukan, bisa menginspirasi kepada penyampai kebijakan, kepada rekan-rekan guru yang lain yang terlibat, kemudian menyatakan bahwa ini ternyata memang program ini bagus dan bagaimana kita ikut di dalam supaya kita bisa sama-sama bergerak di bidang bersama. Waalaikumsalam. Ya, dokumentasi kemudian dia banyak mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita. Kita berikan tepuk tangan kepada Roma. Ya. Tempelkan. Post it. Saya ini kan tadi kan membahas inovasi atau kreativitas. Lah aku singgung ini aku tak deser kan kenapa juara tahun 2007. Saya belum bisa ya, aku tuh kreatif karena satu tahun perjalanan ini tidak bisa menunjukkan. Jangan target ini, jangan target ini. Ya, masih jadi ya targetnya Pak Adi belajar sedikit, bukan banyak ya, sedikit-sedikit saja. Ya, silakan kelompok C. Silakan ke depan. Momen ini tidak. Tentel kenomik penyanyi anu. Depi kosong. Jangan lagi kayak ini. Tahu, tempel kosong saja. Tempel kosong. Dan saya membayaran siswa kesediaan Bapak Nasrullah untuk sedia berdiri 2 menit ya, berdiri dulu tentang bagaimana pembelajaran utama pada doa saya. Kita ada relawan akan kita meminta kesediaannya untuk membacakan lagi kata kunci. Terima kasih kepada pengajar praktik yang sudah berikan kesempatan kepada saya ya untuk sedikit kembali membacakan kata-kata kunci yang oleh rekan-rekan sudah tuliskan dari hasil pembelajaran yang kita bisa petik dari gelombang 7 yang sudah kita ikuti. Yang pertama dari kelas kelompok A itu dan kata kunci yang dituliskan adalah kerjasama. Ya, saya kira ini memang penting bahwa apapun yang kita lakukan kolaborasi ini penting. Yang kedua yang ditulis di sini adalah tantangan yang dihadapi. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan pasti tantangan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan yang kita hadapi? Ya, hidup ini adalah tantangan dan ketika kita hidup berarti kita sudah siap menghadapi tantangan. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan program. Ya. Kan kita menganggap bahwa di dalam rangka program ini ada tantangan dan saya kira apapun itu tantangannya ya. Kemudian yang berikut ini yang banyak menjadi tulis adalah solusi program ya. Ini mungkin bahwa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kita melakukan kegiatan itu perlu kita menyusun program-program solusi atau jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Kemudian kata kunci yang berikut yang ada di sini adalah rencana kerja. Ya, bahwa kita agar pekerjaan atau program yang kita laksanakan bisa terarah, maka kita perlu menyusun rencana kerja. Ya, itulah tulisan dari kelompok A. Kemudian dari pelaksanaan lokal 7 yang kita laksanakan kemarin, bahwa ini mungkin programnya apa kegiatannya tergesa-gesa sehingga perencanaan atau persiapan yang dilaksanakan oleh teman-teman tidak terlalu maksimal. Yang berikut kata kunci yang tertulis ini adalah motivasi. Ya, rekan kita menganggap bahwa dari pelaksanaan lokal 7 kemarin itu kita bisa mengambil ada pembelajaran bisa memotivasi kita dari kegiatan yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah ada kata kunci menunggu, kuitansi, dan lelah. Tiga kata kunci ini, mohon maaf saya tidak bisa kasih komentar. Komentar saja pada nih Pak. Komentar saya ini saya tidak bisa memberi komentar. Yang berikut kepada kelas C itu tentunya sini program kerja. Ya saya kira sama dengan tadi bahwa kita perlu menyusun program kerja sama kita melakukan kegiatan.
Yang selanjutnya kata kunci adalah pameran ya atau panen karya ya. Ini sekali lagi saya katakan bahwa pameran atau pameran hasil karya ini bisa memberikan kita inspirasi dan juga bisa membuat kita merefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan. Juga pada kesempatan kemarin kita bisa saling mengisi karena kita diberi ruang kesempatan untuk saling berkunjung dari satu stand yang lain. Luar biasa karya dari teman-teman ya, kita bisa saling mengisi satu dan yang lain. Kemudian di sini kata kunci yang berikut adalah kerjasama ya, saya kira ini nampak di lokal karya lokal berkunjung kita kemarin ya, semua baik PP maupun CGP saya kira luar biasa kekompakan yang sudah bisa ditunjukkan oleh semua teman-teman dan bisa kita lihat semua bagaimana dalam mempersingkat itu buangan yang ini kita bisa tata, kita bisa suap ya, sehingga kemudian sudah bisa seperti mirip-mirip pesta ulang tahun. Yang berikut yang terakhir adalah hasil belajar ya, bahwa hasil belajar ini perlu kita dokumentasi sehingga kita bisa mengukur apa capaian yang kita sudah lakukan sebagai progres yang kita capai selama kurun waktu kurang lebih selama 1 tahun. Mungkin itu yang bisa saya komentari, saya bacakan dari apa yang diberikan oleh teman-teman ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Laku pala aku potong kepada kita semua bahwa semangat kolaborasi, berbagi dan pelaksanaan akan kegiatan kita di lingkungan sekolah itu akan menjadi inspirasi bagi kita terkait dengan pembelajaran utama pada loka karya 7 walaupun ada beberapa. Kita akan memetakan di mana posisi diri kita terhadap kompetensi guru penggerak yang kita sudah bahas di loka berapa dulu itu kompetensi guru penggerak? Loka 5. Pada loka 5 ya. Nah ini dia. Mari kita cermati 4 kategori kompetensi guru penggerak itu, yaitu pertama mengembangkan diri orang lain. Bahwa di sini bagaimana kesadaran dari seorang CGP untuk mengembangkan diri sendiri dan sekaligus juga berdampak atau berbagi kepada lingkungannya, kepada murid dan kepada rekan secawan. Ibu sebagai CGP yang kita harapkan bisa tercapai. Dan yang lintas setempat ya mengembangkan sendiri. Dan yang pemimpin manajemen sekolah ini bagaimana mewujudkan visi dan misi yang telah kita rancang di lokal posisi diri kita. Di Pak Plano, silakan Bapak Ibu akan menuliskan seperti ini. Satu orang ini akan disampung. Misalnya kelompok ini ada 4 orang ya. 4 orang berarti 4 ke bawah ini. Karena 4 nama dari 4 kali ke bawah. Ini baru satu ini. Jadi satu orang sendiri ya. Bapak Ibu mengira diri sendiri. Sudah ada lembar pada PIN. Nama CGP. Biasanya yang cantik itu kalau tampil itu kayak kelepek-kelepek sih. Biasanya saya orang sih. Konsisten. Nih. Momen. Konsisten. Tidak sih. Kalau ke sekolah dia lewat rembon. Hanya di sana sekarang. Mulai dilakukan. Kami punya kepala. Masa bukan untuk sekolah? Masing-masing begini. Terima kasih atas kesempatan yang di
berikan kepada saya. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk coba memotret posisi diri kita tentang pengembangan kopi sudah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun. Melakukan orang lain, sekarang kita harus jalankan sebagai salah satu calon penggerak. Bagaimana kita bisa mempengaruhi ya atau mengembangkan kompetensi orang lain sehingga yang kami lakukan di mana kami ditugaskan, bagaimana kami mencentang poin ketiga yaitu sudah juga sering dilakukan dalam hal memimpin manajemen sekolah ya. Ini pada dalam bagaimana memimpin menatakan kemitraan dengan stakeholder yang ada, baik itu dunia industri, kemudian juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan posisi saya selama mengikuti pendidikan jalan guru penggerak ini. Baik, di kompetensi yang pertama dalam mengembangkan orang lain, ya di sini saya ini sering dilakukan karena memang saya sering memakut teman-teman di sekolah bila teman-teman rekan-rekan di sekolah itu mengalami kendala atau kesulitan, atau saya pun juga dengan sharing dengan mereka, ya tentunya juga mereka punya kelebihan-kelebihan, tetapi dalam hal ini saya berbagi hal-hal yang saya peroleh selama pendidikan di guru penggerak rekan-rekan di sekolah. Selama pendidikan dalam guru penggerak ini, memang kita di situ paling banyak ditekankan sebagai wakasek di sekolah, dan saya selalu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk bagaimana manajemen atau mengelola sekolah bersama-sama. Terbukti dengan selama belakangan ini kami di sekolah banyak menjalin kerjasama dengan senior-senior dengan industri, kemudian juga kami sering menjalin kerjasama dengan instansi-instansi. Pertama itu pengembangan orang lain, ini konsisten saya lakukan karena di sekolah mereka kenal saya CGP, jadi kadang saya dipanggil ada beberapa guru yang memanggil secara pribadi untuk berbagi dengan mereka. Kemudian memimpin pembelajaran, saya sudah khusus lakukan ini di mana setiap kegiatan yang saya lakukan itu berpusat pada murid. Jadi seperti yang kita pelajari dari pendidikan calon penggerak ini, memang kita harus berpusat pada murid, dan ini saya sudah konsisten lakukan di dalam kelas maupun pada kegiatan-kegiatan saya lakukan ya. Karena misi dan misi yang diperlakukan di sekolah itu kami buat dulu bersama dengan kepala sekolah waktu diundang hadir di Lokakarya, dan itu kami wujudkan di sekolah. Program-program sekolah yang telah kami bersama dengan kepala sekolah itu, sekolah itu sudah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi baik itu siswa, guru, maupun aset-aset yang ada di sekitar kami, saya berdayakan. Kemudian juga karena kami sekolah PK, banyak orang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau tadi dimulai dari yang tertua ya, dan mungkin saya yang semester keempat berurutan. Ya. Ini kalau saya diminta berbagi cerita tentang di mana saya sekarang, bagian yang pertama mengembangkan orang lain. Saya berani mencentang di konsisten dilakukan karena setiap saat di ruang guru itu kami sering berbagi dengan teman, terutama teman-teman yang mengikuti CGP angkatan 7 sekarang. Kami sering berbagi bagaimana menyelesaikan tugas supaya tidak ada yang terkendala, bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi Canva seperti itu. Kemudian di kesempatan yang lalu terlibat untuk ikut di dalam IKM jadi fasilitator berkata-kata. Kemudian untuk memimpin pembelajaran di dalam kelas, saya sudah mulai itu menggunakan cara-cara yang lebih terpusat pada murid. Sering murid meminta ketika saya mengajar, boleh nggak kita putar musik sambil belajar? Oke, silakan. Jelas kita belajar, kemudian menggunakan variasi-variasi yang baik. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa
ini konsisten dilakukan. Kemudian memimpin manajemen sekolah. Terima kasih. Dalam topik pada di mana sekarang saya sekarang, untuk kompetensi yang pertama yaitu mengembangkan orang lain. Saya centang di sini 3 karena di sini walaupun saya sudah sering berbagi dengan rekan di sekolah, tapi mungkin belum terlalu konsisten, artinya belum ada jadwal sama sekali. Jadi pada saat rekan butuh baru kadang kami sering bantu di sekolah. Dalam memimpin pembelajaran saya kasih poin di sini 4. Di sini untuk pembelajaran itu sudah dilakukan pusat pada peserta didik. Dalam memimpin manajemen sekolah kompetensi yang 3, poinnya di sini baru sudah dilakukan sih, tapi belum terlalu sering lah. Makanya saya kasih poin 2, sama dengan di memimpin pengembangan sekolah, belum terlalu sering dilakukan. Terima kasih. Dan untuk berbagi cerita ini, untuk yang pertama mengembangkan orang lain, di sini saya centang sering dilakukan karena memang di sekolah kami, khususnya setelah melihat di CGP ini komunitas praktisi sudah sangat aktif, dan itu adalah wadah kami untuk saling membangun satu dengan yang lain. Yang kedua, memimpin pembelajaran, ini konsisten dilakukan. Yang ketiga, memimpin manajemen sekolah, di sini sering dilakukan. Yang keempat, memimpin pengembangan sekolah juga sering dilakukan, melihat setiap kebutuhan dari warga sekolah maupun juga peserta didik, bahkan komunikasi dengan orang tua sama guru. Terima kasih Bu, tepuk tangan untuk Ibu Devi. Sekarang Bapak RT, Pak Roma, Bapak Ibu saya mana? Oke, baik. Kami dari kelompok RP, mengapa disebut RP? Karena ada Rotten Patioli dan Roma Patondian. Ada juga Beatrice, apa ini? S dollar. Ada lagi DVA rupiah. Oke, baik. Di mana posisi saya sekarang? Yang jelasnya di Hotel Pantan. Tapi terkait mengembangkan orang lain, ini konsisten dilakukan bahkan sebelum masuk grup penggerak, terutama di kompetensi mengembangkan kemampuan literasi menulis orang lain. Itu rutin saya lakukan. Terkait dengan pendidikan grup penggerak, di sekolah saya hampir selalu mendampingi rekan-rekan guru, terutama rekan guru-guru muda ya, yang terkait grup penggerak, juga dari sekolah-sekolah lain terkait kurikulum merdeka. Itu konsisten saya lakukan pendampingan, ya. Bahkan ada yang dari Batam, itu kita saya bimbing secara online. Berikut, memimpin pembelajaran, ya, sudah pasti karena saya bagi guru, entah sudah jadi guru penggerak atau belum, kita sudah pasti jadi pemimpin pembelajaran, kita memimpin anak kita. Memimpin manajemen sekolah, saya mengambil posisi mulai dilakukan, karena selaku guru biasa di sekolah, tentunya manajemen di sekolah itu, kita tahulah bahwa di sekolah itu ada sistem. Kadang kalau guru biasa tanpa jabatan itu susah menggerakkan sistem itu, tapi secara pelan-pelan kami masukkan ide dan itu diterima bagaimana terutama dalam konteks menjalankan kurikulum merdeka. Saya sebentar untuk pengembangan sekolah ini juga saya tandai mulai dilakukan dengan kondisi yang sama dengan memimpin manajemen sekolah, tapi di pengembangan sekolah ini yang saya sementara jalankan konsisten lakukan adalah program literasi sekolah, dalam terutama mendukung program literasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Itu sementara berproses juga di murid, dan mudah-mudahan juga menyasar nanti guru-guru dari sekolah lain yang ada di pendidikan guru penggerak. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Roma. Sekarang waktunya Pak RP yang berikut. Bisa ke GWC dulu. Waktu jalan terus, hanya 45 sebentar. Menit. 2-3 menit, singkat. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Saya berada di mana? Saya di Hotel Pantan. Poin pertama, mengembangkan orang lain. Di sini saya centang 3 sering dilakukan, berarti belum konsisten. Kenapa saya harus tahu diri? Yang kedua, memimpin pembelajaran. Saya adalah salah satu CGP yang dikunjungi lumayan besar. Hanya kebetulan di kelas itu saya melaksanakan ulangan harian dengan
menggunakan aplikasi. Tapi itu bukan disengaja, karena saya sampaikan waktu itu ulangan harian itu sudah tertunda 3 kali. Pertama, saya katakan kepada siswa, apakah minggu depan kalian siap ulangan? Mereka katakan tidak. Jadi saya batalkan untuk minggu itu. Kedua, ada kegiatan saya yang tidak bisa dilakukan di SD 3 hari Senin. Jadi tertunda di situ. Kemudian masuk minggu lalu, kalau saya tunda itu berarti tertunda ketiga kalinya. Dan itu waktu itu sudah tidak akan terkejar lagi ketika saya harus tunda. Jadi bukan alasan bahwa karena balai besar datang maka saya ulangan harian. Saya tidak punya pemikiran sampai di situ. Kenapa? Saya orang yang suka disupervisi. Bahkan tahun ini saya disupervisi oleh orang yang saya tidak menyombongkan diri, orang yang berada satu level di bawah golongan saya. Tapi saya harus terima. Karena memang itu mungkin prosedur. Bahkan ada absen di sekolah kami yang sampai hari ini saya belum tanda tangan. Kenapa? Di kolom itu ada urutan kepangkatan. Tapi pertama 4B, baru 4C, 4B lagi. Jadi kalau saya tanda tangan di situ berarti saya ikut dalam situasi yang salah. Kemudian memimpin manajemen sekolah saya centang di sini 1. Karena memang saya tidak punya kapabilitas untuk mengembangkan sekolah. Saya hanya mengembangkan pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengembangkan pengembangan sekolah, saya juga centang 1. Karena memang saya tidak punya kesempatan untuk itu. Jadi dari tadi saya katakan saya tidak mau membohongi diri sendiri. Yang saya tidak bisa lakukan saya harus katakan saya tidak. Terima kasih. Oke, kita beri tanda tangan kepada orang yang konsisten. Oke, terima kasih atas kesempatan kita kepada saya. Di sini pada kompetensi pertama mengembangkan orang lain, di sini pilihan saya itu konsisten dilakukan karena sudah hampir setiap saat dilaksanakan. Seperti tugas saya sebenarnya sebagai guru kelas, saya juga berperan sebagai operator. Jadi di sini saya mendampingi rekan-rekan yang lain itu baik melalui grup maupun chat pribadi. Kemudian memimpin pembelajaran itu saya rasa sudah memimpin manajemen sekolah. Ini saya pilih poin 3 sering dilakukan. Itu karena dalam beberapa hal saya sering menggantikan tugas kepala sekolah. Terutama pada saat beliau dalam keadaan hamil sampai cuti melahirkan. Bukan bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Oke, kita berikan kesempatan kepada Pak Haryanti kepada orang lain. Ya, dalam pengembangan kompetensi dengan orang lain di sini, ya, kebetulan di sekolah dari pimpinan saya diberi tugas sebagai koordinator tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di sini saya belajar untuk menggerakkan semua warga sekolah untuk hidup sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan tumbler, ya, penggunaan tumbler dan membawa bekal ke sekolah untuk sehat. Dan di samping itu kita juga mengurangi tentang pengurangan sampah plastik. Ya, seperti hari ini kita melihat ibu PP kita, ya, ada tumblernya. Ya, itu adalah salah satu hidup sehat. Yang kedua memilih pembelajaran. Ini saya pilih yang keempat karena ini sejak kita jadi guru kita menjadi pemimpin dan diperkuat dengan adanya materi dari guru penggerak ini tentang belajar berdiferensiasi. Kemudian memimpin manajemen sekolah. Saya pilih konsisten dilakukan karena ya, tadi sudah dipengembangan dengan orang lain sudah diberi tugas sebagai koordinator. Nah, tentunya sebagai koordinator di sini adalah bagaimana kita membagi tugas kepada semua tim, ya, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekolah. Misalnya Ibu Anas yang koordinator tentang kebersihan lingkungan, Ibu Mawar toilet dan kesehatan kebersihan diri dan lain-lain. Jadi kita membagi tugas kepada semua tim yang ada. Kemudian yang terakhir adalah memimpin pengembangan sekolah. Ya, misalnya di sekolah kita sudah membuat program yang berdampak pada siswa. Sudah beberapa tahun dilaksanakan tentang kegiatan literasi, yaitu kegiatan bulan bahasa. Ya, saya diberi juga kepercayaan mencari pembimbing lomba.
Kita berikan tepuk tangan. Konsisten dalam melaksanakan kompetensi sebagai calon guru penggerak. Silakan Ibu Mawar. Mawar dalam kurung nama Semarang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan bagaimana saya sekarang. Kompetensi yang pertama adalah mengembangkan orang lain. Di sini saya memilih konsisten dilakukan karena ini sudah sering kita lakukan di sekolah itu. Apalagi sekarang kan kita sedang mengikuti program CGP. Jadi rekan-rekan biasanya itu kayak ya anggap saya kita dia kita sudah tahu semuanya padahal kita baru belajar juga. Jadi mau tidak mau kita kita tetap berusaha untuk mengembangkan diri supaya kita bisa mengembangkan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terus yang kedua memimpin pembelajaran. Memimpin pembelajaran ini sudah konsisten dilakukan karena kita kan sebagai siswa, jadi mau tidak mau pasti tiap hari kita lakukan. Kemudian memimpin manajemen sekolah. Kalau ini sebenarnya baru sering dilakukan. Terus yang keempat, mengembangkan sekolah. Kalau mengembangkan sekolah itu, di sini saya pilih konsisten dilakukan karena kita sudah berperan aktif di sekolah untuk mengembangkan ikut serta dalam pengembangan sekolah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Ramawati. Sekarang yang terakhir, ini buka kelas sekolah kita ya. Sekalian. Oh, Ibu Kepsek. Silakan. Torada. Torada. RD RDM 10. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pengembangan kompetensi guru penggerak, saya sudah berada pada titik yang mana? Yang pertama mengembangkan diri dan orang lain. Ya, untuk pada tahap ini saya sudah berada di tahap ya saya semakin hari semakin berusaha untuk mengembangkan diri dan kompetensi saya dengan berbagai pengetahuan mengikuti iklan dan lain sebagainya. Untuk saat ini sudah berusaha juga untuk belajar menulis seperti aroma ya. Kemudian untuk mengembangkan orang lain. Ya, karena saya aktif di komunitas KGBN dan juga aktif di saya sering sebagai ketua KKG di Kecamatan Bengkale, jadi sudah sering melakukan konsisten melakukan untuk pengembangan orang lain ya guru-guru di Kecamatan Bengkale dan juga di sekolah. Kemudian untuk yang memimpin pembelajaran di sini yaitu membangun lingkungan belajar yang sehat, menyenangkan, berpihak pada murid dan melibatkan orang tua. Ya, selama saya ditempatkan di sekolah yang baru, di sini peran saya menjadi lebih besar lagi, yaitu karena kita baru datang di sekolah yang baru yang baru belajar pulang. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah mengadakan rapat dan memberikan sosialisasi kepada teman-teman bagaimana mewujudkan lingkungan belajar yang sehat mulai dari kebersihan, kerapian, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid terutama dalam disiplin positif. Ya, kemudian untuk memimpin manajemen sekolah di sini karena baru-baru ini kita menyusun kurikulum operasional sekolah. Dalam keseharian saya mengatur dan memanage teman-teman untuk bisa mewujudkan visi sekolah itu mulai dari program jangka pendek yang saat ini sudah mulai kami lakukan untuk bisa mencapai program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian untuk memimpin pengembangan sekolah, hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan evaluasi diri sekolah, apa yang menjadi kekurangan kami, sehingga itu boleh kami ambil keputusan untuk mengambil program yang harus paling darurat yang akan kami lakukan terlebih dahulu, tentu dengan melibatkan orang tua. Contohnya seperti ya pengembangan sekolah dari misalnya
di sekolah kami sudah menyambut dengan baik program dari pemerintah untuk simpanan pelajar. Jadi ini sudah mau masuk untuk program kali kedua. Bank akan datang mengambil tabungan anak yang selama ini anak-anak kita lakukan, dan kita bisa berdampak, kita bisa berbagi, kita bisa menggerakkan orang lain di luar dari kita. Ya, kita sepakat Bapak Ibu. Kita sepakat, kita beri tos pada kelompok kita masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sehingga kita akan pindah ke sesi berikutnya. Saya silakan tadi ya. Abdah yang sudah menemani kita juga sebelas. Ya, masih semangat ya? Semangat. Ya, kalau CGP selalu semangat. Apalagi yang sudah tidak jomblo. Sedangkan yang jomblo saya semangat. Kok, deh, Mas. Apa artinya malam minggu kalau jomblo? Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melihat kembali, bahkan mengevaluasi dirinya sendiri sehubungan dengan kompetensi calon guru penggerak. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu, kita akan melihat lebih jauh hal-hal mana yang menurut Bapak Ibu tadi masih kurang maksimal, dan bagaimana kita akan merencanakan perbaikan. Ya. Tetapi sebelum itu, ya, Bapak Ibu tentunya sudah terbiasa mendengarkan ini, karena inilah yang sering kita lakukan, merencanakan, kemudian melakukan aksi nyata, lalu refleksi. Merencanakan, aksi nyata, refleksi. Ya, siklus ini menggambarkan proses yang terus-menerus tentang yang pertama rencana. Ya, seperti yang kita sudah tahu ya, langkah-langkah untuk melakukan perubahan yang kemudian dilakukan dalam aksi. Kemudian yang kedua, aksi sendiri bergerak atau tindakan melakukan sesuatu. Ya, tadi teman-teman sudah menceritakan gimana aksi-aksi yang dilakukan ini. Dan yang ketiga, refleksi. Ya, mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita rencanakan dari lakukan. Proses merenungkan dan menetik pembelajaran terhadap suatu peristiwa atau kegiatan agar dapat dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Nah, kita sudah melakukan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menenangkan, kemudian aksi. Nah, hari ini kita kembali refleksi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu selama ini dalam perjalanan melakukan refleksi. Hari ini kita lakukan refleksi bersama. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, merenungkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah juga bilang, sudah mengatakan bahwa, wah, saya konsisten melakukan itu berarti baik ya. Kemudian yang kedua, merenungkan apa yang perlu agar terjadi perbaikan. Jadi di bagian B itu apa yang kita identifikasi, kita rencanakan supaya ke depan menjadi semakin baik. Tentang tiga pertanyaan kunci. Apa itu? Nah, ada tiga pertanyaan kunci yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa praktik baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak? Ya, jadi kita bicara soal empat tadi ya, yang mengembangkan diri dan orang lain dan seterusnya. Ya, kemudian apa yang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Yang ketiga, apa perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan meningkatkan kompetensi? Tanya nomor satu, saya selalu belajar mandiri ya contoh. Yang kedua, apa yang menjadi tantangannya? Kekurangan waktu ada dari ya berarti sulit mengatur waktu. Nah, kemudian apa perbaikan yang bisa dilakukan ke depan? Kira-kira kalau kesulitan mengatur waktu itu kira-kira gimana? Nah, itu ya yang mau diidentifikasi oleh masing-masing. Dan pemimpin manajemen sekolah. Kemudian kasihnya sekolah karena kamu sudah majukan. Sekarang saya menjadi guru di sekolah. Meningkatkan kompetensi kok. Iya. Kalau baiknya mulai langkah pelatihan mandiri gitu. Oh iya, pelatihan mandiri. Oke. Antara pendidikan belajar mandiri aja dia belajar. Praktik sekarang itu sangat jauh berbeda.
tujuan tertentu. Betul. Nah, saya tidak mampu memimpin orang lain. Saya tidak masyarakat. Saya tidak mendapat. Kita tidak mengerti. Itu di sisi berbagi, kami semua berbagi dengan rekan yang lebih senior. Kadang kita kayak merasa tantangan terdalam ini. Kurang pede. Mereka tidak sudah sering tidak mengucapkan. Iya. Berbagi itu dari kita yang mengelola atau kita yang berbagi deh. Karena dari kita yang sekarang kita kalau dari orang di boleh, tetap ada tantangan juga dalam ada dalam ada dalam itu misalkan aja kalau berbanyak ada melakukan untuk mengembangkan empat Bapak semua kalau ada berdiri harus ada yang duduk. Tentang kenapa? Pengalaman. Ya, halo Pak Roma. Apa menurut Roma kemikirannya? Tulisannya sesuai bodi, Pak. Sampai enggak pernah lihat dia kita tulis ini. Ini nih. Ya. Bisa nanti ya, langsung jelaskan. Misalnya kita saya nanti orang tanya apa maksudnya, oh ini kami kan sebenarnya kita sudah punya kan, tinggal cukup itu satu frasa. Ya. Tutur itu menyangkut di depan, di tengah, dan di belakang. Ya, 5 menit lagi ya. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan diri dan orang lain di sini yaitu masih ada rekan guru yang tidak mau menerima perubahan karena sudah nyaman dengan kebiasaan lama. Ya, alasan klasiknya itu biasanya guru yang sudah ya mungkin berpuluhan ke atas itu. Ya, kalau yang masih muda biasanya pesimis juga. Kemudian solusi yang kami lakukan atau aksi yang kami lakukan yaitu selalu memberi motivasi itu dan yang terutama memberi aksi nyata, memberi apa namanya langsung memberi jalannya dan praktek langsung yang kita lakukan supaya teman-teman tidak hanya menerima teori namun melihat apa yang positif yang diambil apabila kita mau ya selalu mengembangkan diri. Yang kedua yaitu ya banyak teman-teman yang ragu dengan kemampuan yang ya beri juga motivasi dari teman-teman. Namun hasilnya kurang maksimal. Ya. Memberi pada awalnya sebelum membuat kepanitiaan memberi pemahaman tentang program dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia bukan orang lain di mana awal praktik baik yang kami lakukan di kelompok kami itu merencanakan pembentukan komunitas praktisi. Tantangan yang kami alami itu adalah yang pertama konsisten dari rekan-rekan guru ya
Jadi kesiapan guru terkait dengan waktu dan ya dengan berbagai alasan klasik. Terus yang aksi yang kami lakukan terbentuknya kemudian seperti ini, kami tetap berjalan terus saja. Yang kedua memimpin pemulihan alami dalam kelompok kami di sini yaitu pola pikir atau stakeholder sekolah. Jadi pola pikir atau paradigma yang sulit untuk diubah. Jadi itu yang menjadi tantangan di kelompok kami. Dan yang menjadi aksi yaitu mengelola awalnya ya. Jadi tantangan kembali lagi sampai dengan yang di atas yaitu pola pikir stakeholder sekolah. Dan juga tantangan yang sering dialami dalam manajemen sekolah, pengembangan sekolah juga ada dana ya. Dan kerjasama dengan duri dan lain sebagainya. Yang terkait, yang aksi yang kami lakukan yaitu melaksanakan kepemimpinan manajemen sekolah yang berpusat pada murid. Pengembangan sekolah, jadi awalnya memetakan aset dan sumber daya sekolah, melihat apa yang dimiliki sekolah, terus apa yang dimiliki berfungsi untuk mengembangkan apa yang dimiliki tersebut. Dan yang menjadi tantangan, kembali lagi, yaitu pola pikir atau mindset. Dan yang aksi kami lakukan adalah memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada. Demikian dari Maera Farms. Iya, demikian dari Maera, kelompok Maera Farms. Terima kasih. Oh, berubah lagi. Kami kelompok B SMK, kelompok SMK. Ya. Yang pertama, awal berarti kita mencoba pengembangan kompetensi guru, yaitu guru penggerak, yaitu berbagi. Ya, jadi terus berbagi hal-hal yang baik, hal yang positif, baik kepada ini mengenai manajemen waktu. Ya, karena banyak di sekolah banyak yang program-program yang diperlukan dan harus disolusi sesuai dengan deadline yang ada ditentukan. Kemudian ada aksi, ya aksi untuk kedepannya bagaimana supaya hal tersebut itu bisa teratasi, yaitu dengan kita memilih program dengan skala prioritas. Nah itu ya, yang mana yang kita dahulukan, karena biasanya kalau kita bikin program banyak program yang kita harus eksekusi dan ikuti deadline yang ada. Kemudian belajar mandiri, ya jadi bagaimana apa berusaha untuk belajar mandiri di sela-sela disiplin, kemudian juga berkolaborasi kerjasama dengan siapapun yang bisa yang bisa meningkatkan, kemudian terlibat dalam kegiatan penelitian. Jadi kita selalu untuk bagaimana terlibat dalam penelitian supaya hal-hal yang kita miliki, apa potensi-potensi yang kita miliki dapat berkembang. Kemudian membangun kerjasama dengan Dudi, ya kalau di SMK itu namanya ada namanya dunia usaha dan industri, kita dalam SMK kalau kita ada yang seperti itu, karena diharapkan SMK itu ada namanya BUW di sekolah, di SMK itu harus bisa bekerja, kalau tidak bekerja melanjutkan, kalau tidak berwirausaha. Nah bagaimana supaya itu betul-betul real atau betul-betul alumni itu betul-betul real pada kompetensi itu, ya kita harus menjalin kerjasama dengan Dudi sehingga pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu sesuai dengan standar yang ada, sehingga standar industri yang dibutuhkan oleh industri, sehingga nanti alumni yang masuk yang masuk ke dunia kerja itu tidak mendapat kesulitan. Itu kemudian tantangan yang dihadapi di ini tadi yang itu ya. Kemudian untuk mengatasi itu kita sering berbagi atau melakukan pembesaran literasi pada siswa kami dengan meningkatkan kemampuan siswa pada kompetensi membaca dasar, kompetensi menulis dasar, dan kompetensi berhitung serta kompetensi berbicara. Maka kegiatan yang dilakukan dalam program yang pertama yaitu kami mengadakan sosialisasi atau penjelasan tentang literasi, pentingnya literasi dan numerasi kepada guru. Kemudian yang kedua, menetapkan indikator pencapaian kemajuan siswa di kemampuan dasar literasi dan numerasi. Jadi di sini kami sudah menetapkan bahwa misalnya kemampuan membaca siswa di kelas 1 itu misalnya 20 kata per menit, di kelas 2 50, kelas 3 80 kata per menit, kelas 4 100, kelas 5 125, dan kelas 6 150. Begitupun dengan kemampuan berhitung, kita di 4 kemampuan dasar berhitung yaitu menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi. Kemampuan, kemudian kemampuan menulis itu tentang bagaimana berhitung huruf,
dan mention tentang kemampuan menulis. Kemudian setelah itu guru-guru melaksanakan asesmen awal siswa di bulan September, di mana siswa ini berada, kemampuan di dasarnya, di mana asesmen awalnya. Setelah itu, setelah diketahui gurunya, apa, siswanya berada di level yang mana, maka kita melakukan kegiatan pembimbingan atau pembelajaran tambahan yang menekankan pada kemampuan dasar siswa tersebut. Jadi, siswa yang masih sangat kurang itu diberikan bimbingan pada jam-jam selesai belajar. 175, itu dalam. Kemudian ada kerjasama dengan orang tua, memanggil orang tua siswa, kemudian membaca 15 menit sebelum belajar. Nah, sumber daya yang dibutuhkan adalah guru sebagai pelaksana program, kemudian buku-buku bacaan siswa, kemudian lama siapa status yang melibatkan matematika itu siswa sebagai objek dari program tersebut, guru sebagai pelaksana dari program tersebut. 19. Oh, 19. Ya, jadi untuk LK2 rencana kerja program yang saya rancang di sini sebenarnya sudah dijalankan. Tapi tidak jadi. Ya sudah kan. Dan memang sudah jalan, nanti datang Pak Era baru bilang yang baru, tapi ya sudahlah. Ya, jadi apa tujuan program di sini yaitu cinta lingkungan dan cinta lingkungan bersih dan asri. Dan ada pun langkah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan program yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kegiatan kepada seluruh warga sekolah mengenai tujuan serta nilai-nilai dan manfaat dari program. Yang berikutnya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program yaitu yang pertama tenaga yang dimana diharapkan keterlibatan aktif dari seluruh warga sekolah. Yang kedua biaya guna untuk memfasilitasi alat-alat kebersihan. Yang ketiga, keterampilan seluruh warga sekolah. Dan yang berikut, yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program dan peran mereka. Yang pertama, yaitu untuk masyarakat. Yang kedua, masyarakat sekitar. Yang ketiga, seluruh warga sekolah. Yang berikutnya lagi, program dikatakan berhasil jika seluruh warga sekolah terlibat aktif dalam kegiatan karena memahami tujuan dan dari program tersebut. Yang kedua, semua warga sekolah membuang sampah pada tempatnya, di tempat sampah. Dan yang berikut, waktu atau periode pelaksanaan pada saat Jumat bersih dan hari-hari besar nasional. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan dengan program cinta apa ya, seluruh warga sekolah akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik apabila lingkungannya bersih dan asri. Oke, kita menuju akan berhasil jika adanya 5 pot tanaman yang ada di dalam kelas. Waktu atau periode pelaksanaan adalah semester genap tahun ajaran 2022-2023. Sekian, terima kasih. Jadi, yang diberikan adalah bagi saya sehingga dari tiga program yang telah di saya pikir itu adalah semua program yang murid. Yang terpenting sekali bahwa setelah dari sini Bapak Ibu akan memikirkan untuk melanjutkan dari program itu. Bapak Ibu tidak sendiri. Melalui kerjasama, kolaborasi dengan semua teman-teman di sekolah, semua stakeholder yang ada, pasti program-program yang Bapak Ibu programkan di sekolah itu pasti berjalan yang baik. Dengan satu hal yang perlu kita ingat bahwa melalui siklus, melalui perencanaan, aksi dan refleks itu adalah satu siklus yang kita gunakan untuk selalu melakukan perbaikan yang kita perbaikan program yang kita programkan sehingga untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu bagaimana supaya rencana kerja program yang berdampak pada murid yang telah Bapak Ibu programkan di sini dan akan dilanjutkan nanti di sekolah bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik, maka pasti akan merekrut PSM-nya, pelibatan masyarakat. PSM itu peran serta masyarakat. Sehingga sesi itu akan diampu oleh adinda saya, Pak Nino. Kita beri tepuk tangan untuk saya. Tadi ujung
tes dulu. Sebelum ini sesi apa namanya? Ayah, perencanaan program. Nah, Bapak Ibu semua sudah membuat minimal satu ya tadi saja dua, minimal satu program yang berdampak pada Bapak Ibu, bisa enggak itu dilaksanakan sendiri? Tidak bisa ya? Ya, harus bekerja sama. Karena itu Bapak Ibu, saat sesi ini kita akan bersama-sama memikirkan strategi bagaimana kita akan melibatkan warga sekolah di dalam menjalankan program yang Bapak Ibu sudah rancang. Nah, tapi sebelumnya saya ada cerita singkat ya. Ini ada seorang namanya Ibu Rini ya, dari ya ketiga. Ya, ketiga namanya sekarang. Ya, ini mirip sebenarnya tapi mungkin enggak ada kendalanya begini, Bu. Ya. Kalau R-I-A bacanya Rini. Ya, R-I-A di depan itu. Bacanya Rini. Ya, Ibu Rini ini adalah guru honor di salah satu sekolah yang sangat terpencil di Desa Malang, Sulawesi Tengah. Ya, dia mencintai pekerjaannya, selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk dirinya. Di luar sekolah, dia juga aktif memberikan pelajaran tambahan. Suatu hari, Ibu Rini ini mendengar ada perlombaan Olimpiade Sains tingkat nasional. Peserta akan diseleksi tingkat kecamatan dan kabupaten yang kemudian lolos akan berlomba tingkat nasional. Ibu Rini menyadari bahwa enam anaknya sangat berpotensi untuk mengikuti perlombaan. Tetapi mudah karena akses sekolah yang jauh dari kota dan sebagian anak tidak pernah meninggalkan desa yang jadi pernah keluar dari kampungnya. Dan murid di sini ini yang berada berada ini sepertinya benar. Dia mengumpulkan anak-anak dan mengikutikan rencananya untuk mengikuti olimpiade yang disambut antusias dan begitu untuk belajar yang keras mempersiapkan perlombaan. Ibu Rini meminta anak mulai membaca orang tua mereka. Ibu Rini percaya jika orang tua melihat keseriusan anak dalam mengikuti lomba maka mereka akan berupaya memberikan yang terbaik. Nah, beberapa orang tua datang ke rumahnya Ibu Rini dan bertanya langsung. Sebagian orang tua tidak percaya bahwa anaknya tidak berbiasa berikut olimpiade. Ibu Rini melihat rasa bangga dan haru di mata mereka. Selain berdiskusi dengan orang tua, Ibu Rini juga bertemu dengan kepala desa dan menceritakan harapan anak untuk berlomba. Di luar dugaan, kepala desa mengatakan akan mengantar anak ke kota dengan murid desa dan menyediakan makan untuk mereka. Ibu Rini menyadari bahwa dia tidak sendiri dan memiliki banyak. Ibu Rini kemudian berbicara kembali dengan kepala sekolah dan mendiskusikan pembiayaan serta langkah-langkah untuk mempersiapkan anak untuk berlomba. Kepala sekolah setuju untuk menyerahkan rapat ini. Di dalam rapat semua orang turun rembuk untuk mendeskripsikan dukungan yang diberikan agar anak-anak siap untuk mengikuti lomba. Beberapa orang juga akan memasak untuk semua anak dan guru. Orang tuanya mencarikan rumah kerabatnya dan tempat tinggal di anak di kota. Dan guru akan membantu memberikan biaya tambahan yang berbeda. Nah, Ibu dia percaya bahwa gotong royong bukan hasil akhir semata, tetapi proses untuk bekerja sama dalam melakukan kerja bersama. Ibu Rahma boleh? Ya. Saya ambil dari cerita tadi yaitu bahwa kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi masalah dan kerjasama yang baik, kerjasama yang baik bisa menghasilkan solusi yang baik. Ya, ada dua Bu ya, tidak boleh pesimis dan kerjasama. Oke, kelompok apa Bu tadi? Maera. Maera Pak, kamu. Ibu Devi ya. Oh iya Ibu. Terus pelibatan semua pihak dalam melaksanakan segala sesuatunya. Jadi bukan hanya dari pihak sekolah saja, tetapi orang tua dengan masyarakat seperti apa tadi kepala desa ya, kepala desa. Itu yang ya kemarin itu yang dapat saya lihat tadi. Terima kasih. Oke ya. Wih, terkait diri sendiri jangan patah. Jangan patah semangat saat di sekolah 9 kali ya. Tentang aset berarti
segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Wajib. Guru ini harus optimis. Teruskan usahanya. Teruslah berjuang. Dari tadi pagi itu Pak habis. Tadi pagi itu habis. Kolaborasi dan pelibatan semua pihak itu sangat penting bagi kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di sekolah. Karena itu penting untuk melibatkan seluruh warga sekolah bagi program yang Pak Ibu sudah lakukan tadi. Karena itu saat ini kita akan mengidentifikasi Bapak Ibu adanya warga sekolah yang menghambat ataupun mendukung potensial menghambat atau mendukung program yang Bapak Ibu sudah dapat tadi. Silakan menggunakan plano. Dan ini langsung saja planonya di boleh kalau memang potensinya ada boleh Tabeng kumis P1. Yang paling mendukung di sini kalau saya kepala sekolah ini. Kepala sekolah ini. Bukan di sekolah, bukan di sini. Kalau ada ini lambatan ya, sebuah lambatan. Misalnya masalah pastikan sudah. Kalau ini buat apa aroma ya? Tunggu. Tuk. Abu menarang aku tuh menarang buat ini buri ini aneh mah pra wedding. Tidak ikhlas sekali kau senyum. Lihat kau itu bu, lihat itu buri ini alaminya senyumnya. Kau hari ini ikhlas. Tidak ikhlas sekali. Iya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kepepet. Kemudian strategi pelibatan ya atau membagi tugas peran dari setiap kursus ini yang ada, kemudian minta kelas untuk memotivasi siswa agar terlibat atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian identifikasi warga yang sekolah yang mendukung. Ada warga sekolah yang mendukung itu adalah kepala sekolah tentunya, karena kita tahu pasti setiap program di sekolah itu pasti persetujuan dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah, akan menginstruksikan program tersebut kepada guru untuk dilaksanakan. Kemudian kalau dari segi gurunya, ya terlibat langsung dalam kegiatan program tersebut, serta mengkoordinir muridnya untuk melaksanakan eksekusi program. Kemudian kalau siswa ya ikut melaksanakan program yang terlibat di dalam program tersebut. Kalau strategi pelibatan dari segi guru itu penting siswa dalam melaksanakan program. Oke, tepuk tangan untuk. Warga sekolah yang menghambat yaitu di sini setelah berdiskusi bersama di sini dua yaitu kepala sekolah di mana bentuk hambatan yaitu selalu berpedoman pada SIPLA. Atau ANKAS. Iya.
Terus strategi pelibatan di sini kelompok kami menuliskan menyarankan untuk pengelolaan manajemen sekolah secara terbuka. Dan yang kedua yaitu rekan guru. Bentuk hambatannya adalah senang dengan zona nyaman. Dan strategi pelibatan yaitu guru harus mengikuti perkembangan khususnya dalam apa tadi teknologi. Dan yang kedua yang mendukung di sini warga sekolah kami menulis kembali kepala sekolah mau tidak mau ya. Ya kan dua-duanya berpotensi ya. Iya, dua-duanya berpotensi. Bentuk dukungannya yaitu sipla anjuran dari atas. Oke, dan strategi pelibatannya adalah mengusulkan agar sipla dapat dimodifikasi. Menko dalam bercinta. Oh ya. Oke. Warga sekolah yang menghambat yang pertama dari guru. Memiliki sikap apatis, pesimis, kurang bersemangat. Kemudian yang kedua, tidak mau melaksanakan atau terlibat langsung dalam program yang dilaksanakan. Strategi pelibatan memberi pemahaman tentang pentingnya program tersebut. Kemudian memberi konsekuensi apabila tidak melaksanakan program. Yang kedua, siswa. Bentuk hambatan, tidak mau mengikuti program atau pembimbingan yang dilaksanakan. Strategi pelibatan, diberi konsekuensi bila tidak menjalankan program. Yang kedua, konsultasi dengan orang tua siswa. Yang ketiga, CGP. Belum memiliki dan dukungan dalam hal ini guru satu bentuk dukungannya yaitu optimis dan meluangkan waktu materi tenaga dan idenya. Kemudian strategi pelibatannya itu dengan aktif bukan waktunya tidak terasa kita isi amplop terkait dengan rencana ya Yati hai kita harus berarti dia jadi pada satu lagi baru